Sahabatku, hari ini adalah hari pencoblosan, hari Rabu ya. Akang akan datang ke TPS ya untuk melaksanakan kewajiban Akang sebagai warga negara yang taat kepada peraturan, dan insya Allah hari ini hari Rabu akan mencoblos ya. Dan untuk itu kita ikuti ya perjalanan Akang mau nyoblos ke TPS. Kebetulan di kampung Akang itu ada 3 TPS ya, dan Akang kebagian TPS nomor TPS nomor 16 di Kelurahan Taruman ya, Kecamatan Tarumo Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang insya Allah sekarang Akang sebelum melanjutkan perjalanan ngebolang, Akang mau menuju dulu ke TPS. Sekali lagi untuk warga negara Republik Indonesia, hari ini hari Rabu kita akan melaksanakan pencoblosan memilih wakil-wakil rakyat, memilih presiden yang diselenggarakan secara serempak di seluruh Indonesia, maupun ada juga yang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ya. Nah, ini merupakan satu kebanggaan bahwa rakyat Indonesia melaksanakan pemilihan wakil-wakil rakyat yang dilaksanakan secara serempak, khususnya di Indonesia ya. Kita bentar lagi akan mengikuti cara pencoblosan, dan insya Allah sekali lagi hari ini ya, hari ini Akang akan melaksanakan pencoblosan di daerah Akang sendiri di TPS nomor 16 ya. Nah, ini masih Akang ada di perjalanan ngabolang ya. Sengaja Akang buat video ini untuk kenang-kenangan ya, dan sahabat-sahabat bisa melihat apa surat suara ya. Ada 5 surat suara yang nanti akan Akang pertontonkan, diperlihatkan ya. Nah, ini ya, kita mulai ya, masuk ke TPS nomor 16 yuk. Surat suara yang akan kita coblos ya. Alhamdulillah wa syukurillah, Akang telah melaksanakan pencoblosan ya. Mudah-mudahan harapan kita semua mendapatkan pemimpin yang adil sehingga masyarakatnya bisa sejahtera. Kita akan melanjutkan perjalanan ke arah sana. Yuk. Bari di belakang naon, Pak teh? Oh, bari di belakang kacang. Oh, mohon-mohon. Ini lebet ke daerah Waas atau napi Cisitu? Waas? Oh, ke daerah Waas nah lagi ini. Seberang jalan. Iya. Jadi Cisitu itu sana tuh. Ya.
ini adalah masuk ke daerah Waas. Alhamdulillah. Mengapa? Biasa ini mah. Makan-makan kali ini kali ini, aduh. Lumayan. Capek. Lur, lain capek. Capek entah, tapi keringetku udah bercucuran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Subscribe, like, comment.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu. Mereka mana, Bu? Jadi posisinya
langsung hujan. Akhirnya jalan nanjak licin. Nah batu ya. Ini sekali lagi ini ada di daerah Waas ya. Ini persawahannya masih luas dan ini hampir sama dengan posisi atau situasi yang ada di daerah-daerah yang lain. Kadang ada yang harus siap panen, ada juga yang masih hampa. Bahkan di sana ada yang sedang mencangkul dijadikan untuk kebun kacang katanya tadi ya. Di video sesudahnya tadi ya. Ini ada itu lah, iya kan? Dipromokan balok cilimu serawas pisang. Balok cilimu enak. Di Bandung cina iya lu. Nanti Bandung ke cina rawasan lagi. Oh rawas pisan. Belum saya pisan, habatku nih. Ya. Ama pihala. Ya, siap. Mau lagi ah. Kita mah mau harap aku mau bawa klub sampai dan klub gue ke sawah. Ini kopinya enak ya. Eh, apa? Sampai klub gue. Mau ke bisa. Klub sih, kan dia mah. Cincin kopi. Capek, inilah. Sok, ngalir ke sela asalnya. Ada, emang ada, bisa sih, ada itu. Tebel. Kami iya, di Bandung, ya, ke Sohor. Dan anak sok ngelak ke. Ayo mah, ke Cilimus. Minantu, iya teh. Iya, meser. Kami iya, sama. Ayo, ke warung, ayo mah. Asli warung. Jadi nu ayah di bekel we saya nak tahu sahaja ni tahu batur sesek tapi itu tahu kena bukan uangnya tahu sahaja sesek ni ni we jadi tengah-tengah sahaja sesek dah kaya tu ni segar ada kerupuk mangrohman kita narik. Ya, hai mau lihat tadi. Mangrohman dia paling gitu pasar serua. Hah? Paling gitu pasar kerupuk. Kok mana dia beli di mangrohman? Pas dia tuh di pasar mah. Iya, mau iya dorok-dorok. Kena angkotnya. Dia kan mau lihat sih. Ampun. Mau ayam dagang kerupuk kena angkot pasti mau lihat. Ayam hari hujan kan dia? Hujan banget. Agak amun penting tuh hujan di situ masih amun pada kena geragai di situ tinggi nih ada penyerosot dia oke kamu lu ketahan bujurnya sih si amun teh luar pisan maaf dia udah lama ayo bahan ngetap loh ini dia nih muka ancol gak dengan luar ada nyawa atau situ ya, sirene ini apa? Polisi, mobil. Tapi tadi malah suka naik lega, sekarang sawah kayaknya. Lega kan ya? Lega tadi ini. Lega tadi ini genep di sana. Tapi murah kan ya? Murah kan ya? Genep juta ya, sama harga nanti. Jadi bukan kayak garak jalan ya. Ini gak terlalu besar juga kalau mur. Kerek sakit ya. Kerek sakit ya lo. Sekarang pakai acan mah itu. Acan mah ya. Sugan. Kohor kepuk. Eh, sehat. Wah, yang pegang penting sehat atau jalan-jalan malah. Lamun yang pegang bonus. Lamun genut oke bonus.
niat nak ulah yang pegang gitu. Niat mah kudu hayang sehat we. Niat mah sehat, ngopi mah ngopi we, lapar dahar. Niat mah kudu hayang sehat lain hayang. Lah niat jalan-jalan hang begangnya. Iya. Niat jalan-jalan hayang begang salah. Kablah manang kita ka itu teh. Kaluhur taneh. Kaluhur taneh. Jadi perjalanan teh sahabatku ini mau ke yang lebih atas katanya ya. Puas kincir. Mau yang lebih atas katanya. Ah, iya. Udah bisa. Kita istirahat dulu di sini. Ya. Istirahat dulu di sini. Ya, dapat ikan enak. Ini. Ya, baru ada nama Pak. Asohor. Iya, jam saparapak yang cain nang serak biasa tengah botol. Sing we di ayo kita kemari, kita langsung ke Indonesia.
Rupanya video ini dicukupkan dulu sekian. Ini adalah tahap awal dan kita akan melanjutkan perjalanan ke arah sana. Dan untuk tahap awal ini kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.